Kapolda Aceh Irjen Pol Rio S. Jambak mengajak seluruh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota agar menciptakan pilkada 2018 yang aman, damai, dan tenteram. Hal itu disampaikan Kapolda Aceh dalam pertemuan bersama wali kota Subulu Salam, Merah Sakti, dan Pan Wasli, serta 5 paslon wali kota dan wakil wali kota Subulu Salam periode 2019-2024 di gedung Korpri Kompleks Perkantoran Pemerintah setempat. Kedatangan Kapolda kali ini didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi Polda Aceh, dan juga dihadiri oleh Dandim 0109 Aceh Singkil dan Kapolres Aceh Singkil, serta unsur Muspida Kota Subulu Salam. 5 paslon wali kota dan wakil wali kota Subulu Salam yang hadir adalah pasangan nomor urut 1 Jalaluddin dan Wagiman, paslon nomor urut 2 Sartina Dedi Anwar Bancin, paslon nomor urut 3 Asmaudin Asmidar, Anasri Ustad Sabarudin, dan paslon nomor urut 5 Afwan Alfian Bintang Salmaza. Dalam kesempatan berbicara, Kapolda mengingatkan jika ada indikasi pelanggaran maka para kandidat silakan menempuh jalur hukum. Jangan ada mobilisasi massa yang berujung pada tindakan anarkis atau pengerusakan. Kapolda juga menambahkan bahwa TNI dan Polri akan tetap netral dan siap menjaga keamanan. Dari Aceh, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.